Pada kesempatan hari ini, Hunting Mode akan membahas mengenai harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki nama Latin Panthera tigris sondaica. Untuk populasinya, mendiami Pulau Sumatera Indonesia. Harimau Sumatera adalah satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ia termasuk dalam klasifikasi satwa krisis yang terancam punah. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor. Untuk saat ini, kehidupan harimau Sumatera ada di pegunungan, Bukit Barisan, maupun Taman Nasional karena harimau Sumatera termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Balai Pelestarian Harimau Sumatera bukan cara untuk melestarikan harimau Sumatera itu sendiri, yaitu dengan cara menyimpan sperma harimau Sumatera. Untuk lebih jelasnya, mari kita kan dari penjelasan Alshad Ahmad dan Bapak Boy sebagai Markom Taman Safari. Sekarang gue lagi di Taman Safari Bogor, tepatnya di depan nih, penangkaran harimau Sumatera, Taman Safari Indonesia. Keren banget kan? Belum pernah lihat sebelumnya kan? Kalau nggak salah ini satu-satunya Indonesia yang ada penangkaran harimau Sumatera yang luar biasa. Dan juga ada bank sperma harimau Sumatera guna untuk backup-an ketika ntar harimau Sumatera amit-amit punah atau apapun itu. Makanya daripada gue ngomongnya kurang jelas, ntar kita langsung panggil Markomnya Taman Safari. Di sini ada Bapak Boy. Ini ada bank sperma harimau Sumatera. Bingung nggak buat apa? Makanya kita tanya langsung ke Pak Boy buat apa ya? Pak Boy, jadi kita kan di depan ini nih, Genome Research Bank. Jadi sperma harimau Sumatera ya? Iya. Bank sperma harimau Sumatera. Atau sperma bank harimau Sumatera? Hmm. Pak. Tujuannya itu iya, buat apa Pak? Jadi Genome Research Bank atau penyimpanan sperma harimau Sumatera ini juga perlu kita lakukan karena nanti bisa kita buat juga menjadi suatu perkawinan inseminasi buatan ya. Oh, untuk inseminasi tujuannya. Jadi itu bisa untuk cadangan terakhir. Cadangan terakhir. Yang manakala tadi kawin manual kawin itu secara alami tidak berhasil, kita masih punya cadangan untuk bank sperma ini. Itu tujuan kami sebenarnya. Jadi iya, semua sudah kita buat backup berlapis-lapis. Iya, luar biasa banget. Nah, karena kita mengingat nih bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk generasi yang akan datang. Betul. Berapa iya, puluh tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang. Jangan sampai ada kepunahan. Kalau itu salah, kita disalahkan oleh generasi ya, selanjutnya. Iya, betul. Setuju, Pak. Kita dianggap salah. Berlapis-lapis. Jadi, ya, jadi apa yang kita lakukan adalah untuk generasi yang akan datang. Itu kira-kira kurang lebih kayak ya? Gitu. Keren banget. Jadi lembaga konservasi itu adalah udah benteng terakhir pertahanan satwa. Ini ya, tambah lagi lapisannya, ada penangkarannya. Ya. Lapisannya ada lagi bank spermanya, ini tiga ya, lapis, berlapis-lapis luar biasa banget guys Taman Safari itu. Ya. Jadi kita bareng-bareng nih untuk Taman Safari sebagai lembaga konservasi, kita sebagai masyarakat Indonesia bareng-bareng harus bisa melestarikan harimau Sumatera ya. Betul. Jangan dukung perburuan ya enggak. Kita jangan buang sampah sembarangan juga, itu udah membantu lingkungan kita lebih baik. Iya. Dan kalau misalkan kalian misalkan lihat perburuan liar atau enggak perdagangan satwa liar secara ilegal, bisa laporkan ke BKSD terdekat. Itu juga kita bisa membantu untuk melestarikan harimau Sumatera. Karena ini harimau terakhir kita dari 3 harimau. Iya. Jadi 3 harimau itu Bali, Jawa, Sumatera kan. Jawa sama Bali udah punah guys, udah dinyatakan punah. Sumatera jangan sampai punah lah, kita punya 3, jangan habis semua. Sumatera harus lestari sampai generasi selanjutnya gitu.